ya di samping tanaman cabai yang kita lagi tanam ini ada kita menanam terong. Terong ini kalau nggak salah udah panen 5 kali nih. Nah, ini mungkin penghabisan mungkin. Ini luasnya mungkin sekitar berapa ya? 40 meter lah. 40 kali 3 meter. Tumpang sarikan dengan cabai rawit. Yuk kita lihat ke kebun yang satu lagi, ke lahan yang satu lagi. Nah, kalau ini lahan pertanian, lahan padi milik ke warga-warga sekitar juga. Nah, kalau yang ini adalah kebun cabai punya kita sampai sana. Luas arealnya 100 kali 20 meter. Kita lihat perkembangan pertumbuhan setelah kurang lebih 50 hari. Ini sudah dilakukan atau diberikan pupuk NPK sebanyak 5 kali. Kemudian kemarin kita tambah menggunakan pupuk grower 1 kali. Kemudian kemarin juga sudah kita semprot obat-obatan untuk mengusir hama. Nah, ini adalah bawang daun. Kita lihat lagi. Pemandangannya lumayan asri. Nah, itu rumah. Iya, rumah. Kemarin lihat ada yang udah merah. Gimana ya? Cabai usia 50 hari. Saya lihat terlihat di sana ada yang sudah
berwarna merah. Nah, ya teman-teman yang udah, wah tapi kering. Juga contoh yang sudah berwarna merah. Ini kemarin baru disemprot.